ya bro. Ku perhatikan dari tadi kamu tuh sibuk dengan HP kamu ini. Gini loh bro, apa sih? Sisi aku cari aplikasi sih, ini dulu dulu dulu. Gak ketemu ya. Wis gini ya wis. Apa? Aku sudah sama kamu ya. Oke. Okay. Berhubung kamu kan guru bahasa Inggris okay. Ya bro. Jadi gini, aku tuh punya klien dari Eropa. Wah, oh, gaya banget. Ya biasa lah bro. Tapi kan kamu tahu sendiri aku seperti apa. Iya loh. Uh-huh. Gini, dia tuh ngomong ke aku gini. Do you have not a laptop? Gitu bro. Loh, tak jawab tuh sama aku. Yes, I have not. Loh kan betul loh. Lah kok dia telepon lagi, ngomong aku sama aku lagi. Do you have not laptop gitu. Loh tak jawab tuh, bener tak jawab. Yes, I have not. Loh, tiga kalinya dia ngomong lagi. Do you have or not atau gitu. Loh tak jawab tuh bro. Yes, I have not. Ngomong lagi dia. Oh my god, artinya gitu loh, meremehkan saya bro. Waduh, kacau ya bro. Itu bukan meremehkan, karena dia bingung kamu selalu jawab not, not gitu. Loh kan betul loh not bro. Yang betul itu not. Oh not ya? Ya. Loh berarti aku sih keliru bro. Iya. Ya wes, terus gimana ini, aku malu ya bro. Malu, malu. Kamu lupa apa, hari ini kan hari Kamis. Oh ya hari Kamis kamu ya wajar. Saatnya, saatnya apa ini? Saya mengajar pronunciation bagaimana cara membunyikan bunyi O dan O. O dan O, oh iya sih, kayak aku tadi seharusnya ngomong not jadi not. Iya ya, bro ya, oh ya wajar kamu ngomong sama teman-teman bro. Guys, itu loh bro, masalah O sama O. Ya apa ya? O sama O lah, wis gitu lah, pokok Pak TJ nanti yang jelasin sama kamu-kamu inilah biar gak salah ngomong, salah wis, macam-macam lah wis. Ya, Pak ya. Oke. Gitu ya. Oke, sip ya, deal ya kita ya. Oke. Nanti kamu sama bule ya. Sip. Oke, bantu saya ya. Pasti itu. Oke, siap. Hujan gerimis mengguyur kota Paris. Hari Kamis, saatnya belajar bahasa Inggris. Dan hari ini, saya akan mengajar pronunciation bagaimana membunyikan kata dengan bunyian O dan A. O dan A. Kita mulai dengan O. O sebenarnya kalau dalam penulis fonetik di IPA, itu dua vowels atau dua huruf vokal ya, e sama u, jadi e sama u, jadi ya sulit ya, jadi itu jatuhnya o, o, o seperti solo atau soto, jadi pergerakan bibir saya itu o, lebih membentuk seperti membulat atau seperti lingkaran ya, o, o. O, dan yang satunya lagi O. 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 O, bibir kita lebih melebar. O. Ya, O. Dan lidah bagian belakang kita itu ke belakang. Dan posisinya lebih ke bawah. Jadi O. O. Jadi lidah bagian belakang kita itu seperti menendang ke belakang, ya. O. Lihat, bibir saya membuka lebih lebar daripada O, jadi O. O. Oke, baiklah kita mulai dari O. O. Seperti kata go, hope, good, only. Ya, bisa diulangi lagi. Go, not, hope, good, only. Ya. Dan sekarang O. 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 Seperti not, hope, got. Ya. Ingat ya, kenapa ini harus kita pelajari sebaik mungkin, karena artinya itu berbeda ya. Jika saya bilang minimal pairs, yaitu dua kata dengan huruf yang hampir sama tetapi pengucapannya beda,
karena artinya sudah berubah juga ya. Seperti kata goat yaitu kambing dan god. God itu telah mendapatkan ya. Seperti juga note catatan dan not tidak ya. Sekali lagi saya akan memberikan minimal press seperti good, God, Note, Not, Hope, Hop. Penulisan dari sepasang kata itu berbeda, pengucapan pun juga berbeda, dan artinya berbeda. Bisa difahami dari sekarang, Bursis, ya? Antara pengucapan O dan A. O dan A. Saya akan memberi contoh beberapa kalimat yang mengandung unsur bunyian O dan A. Contohnya gini. You've got a good at it, Adha. Kemudian, the cost of a house by the coast is expensive. I toss the toast in a bin. Please do not take a note. Okay, brosis, marilah kita belajar listening dan saya akan membacakan minimal pairs seperti biasanya. Are you ready from now? Saya akan membacakan dari O dan O. Alright? Okay. Block, block, bud, bod, bund, bond, boost, bost, bowl, ball, cloak, clock, coat, cop, coop, cop, coat, cot, cone, con, coast, cost, does, does, dud, dot, good, god, good, got, joke, jog, lobe, lob, low, law, loan, lawn, mood, mod, mood, mod, nod, nod, noon, non, note, not, o, all, owed, odd, own, on, oat, odd, poke, pop, rope, rope, rod, rod, road, rod, sow, saw, slope, slop, smoke, smock, soap, sod, stood, stock, tood, tod, toast, tossed, tood, tot, wound, want, woke, walk. Alright, brothers and sisters,
Semoga dengan listening dan pronunciation kali ini, kalian bisa memaster dari pengucapan O dan O. Baiklah, saya juga akan memberikan contoh kalimat seperti My sister-in-law is a low profile. Joe broke his jaw. We hope to hop on the boat. They watch cockfight while drinking coke. Bob won't make a joke on the road. Alright, Borensis, saatnya kita belajar listening. Saya akan membacakan kata-kata yang berhubungan dengan O dan O, dan kalian akan mendengarkannya dengan baik, kemudian mengucapkannya juga. Are you ready? Number one, odd. Number two, toast. Number three, caught. Number four, joke. Number five, low. Number six, none. Number seven, cost. Number eight, smoke. Number nine, lawn. Number ten, noon. Number 11, saw. Number 12, own. Number 13, won't. Number 14, law. And number 15, won't. Well done, bro and sis. Saya harap kalian sudah master dalam pengucapan O dan O. Dan tidak ada keraguan lagi ya, dan kalian sudah pede mengucapkan kata-kata dengan O ataupun O, karena artinya juga berbeda. Right? See you on the next lesson. Kita akan ketemu lagi pada hari Senin, pada lesson grammar, dan saya akan mengajarkannya seperti ini. Sambal terasi, sambal petai. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. See you!